Selain masyarakat, dukungan juga hadir dari para babinsa yang mensupport mendukung kegiatan tentara Padugal membangun desa Kodim 1712 di Kampung Sentra Pertanian Dorba. Pada tahun ini telah dilaksanakan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi yang dilaksanakan di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi, Papua dengan sasaran membangun fasilitas umum dan kantor pemerintahan desa, mulai dari rumah ibadah gereja, rumah pastori, dan balai kampung. Masyarakat sangat antusias untuk mendukung kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi dan berterima kasih karena dengan adanya fasilitas ini sangat mempercepat proses untuk Kampung Dorba menjadi kampung definitif dan pemerintahannya akan berjalan dengan baik. Sertu Egbertskofi selaku Babinsa Kampung Betaf 2 hanya bisa mendukung dan membantu kepala kampung untuk mendorong bagaimana pembangunan atau kegiatan TMMD ke-111 Kodim 17-12 Sarmi di Kampung Dorba bisa sukses. Kampung Dorba ini merupakan sentra pertanian dan penduduknya mayoritas sebagai petani dengan sasaran tanaman meliputi padi, jagung, kacang tanah, dan kacang kedelai. Coming hanya bisa membantu dan membantu Bapak Kepala Kampung untuk mendorong bagaimana pembangunan atau TMMD ke-111 ini bisa sukses. Kemudian Dorba ini merupakan sentra pertanian, kawasan pertanian dan penduduknya mayoritas petani. Petani dengan sasaran tanaman yang ditanam itu adalah padi, jagung, delay dan kacang-kacangan yang lain seperti umbian itu akan menjadi tanah tanaman, ya, tanaman mudit. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya masyarakat di wilayah Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Tim liputan Batik TV melaporkan.